Arti K3 dan K3 umum. K3 adalah upaya mencegah dan mengendalikan bahaya dan resiko di tempat kerja agar tidak menimbulkan dampak negatif berupa kecederaan, fatality, kerusakan peralatan, dan kerugian lainnya, serta produksi dapat berjalan efektif dan lancar. Sedangkan arti K3 umum, program pemerintah dan kebijakan pemerintah untuk melindungi pekerja dan orang lain di tempat kerja dari dampak bahaya dan resiko di tempat kerja, baik terhadap bahaya mekanik, bahaya pesawat uap, bejana bertekanan, bahaya kebakaran, bahaya listrik, bahaya konstruksi, bangunan, bahaya kesehatan, dan bahaya lingkungan kerja. Arti pengawasan. Pengawasan adalah monitoring, mentoring, coaching terhadap aktivitas pekerja di lapangan agar sesuai aturan, standar, dan persyaratan yang berlaku. Apabila terjadi penyimpangan, pengawas dapat menghentikan pekerjaan dan strip atau memberi sanksi terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran. Nah, yang menjadi acuan pengawas adalah kebijakan K3 nasional. Ini berupa regulasi peraturan perundang-undangan K3 dari pemerintah. Baik itu mulai dari undang-undang, PP, peraturan pemerintah, permen, peraturan menteri, kepmen, keputusan menteri, surat edaran menteri, maupun kepdirjen, ya, keputusan direktur jenderal, pengawasan, dan K3. Serta yang kedua, kebijakan K3 perusahaan atau aturan K3 internal dari perusahaan. Lalu SOP yang berlaku di perusahaan, ya, JSA dan working instruction atau instruksi kerja, dan aktivitas kerja yang berpotensi terjadinya insiden. Jadi apabila menurut pengamatan pengawas, suatu aktivitas kerja dapat berpotensi terjadinya insiden, itu harus segera dihentikan. Dan pengawas berarti harus menguasai ini semua kebijakan K3 dari pemerintah, lalu kebijakan K3 dari perusahaan, standar operating procedure yang JSA yang berlaku di perusahaan, serta memiliki naluri untuk melihat bahaya dan resiko, ya, atau mampu melakukan IBPR atau HIRA, identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendalian resiko. Arti pengawasan K3 pesawat uap. Sini pengawasan aktivitas pekerja, ya, yaitu operator boiler dan pesawat uapnya yang dioperasikan. Apakah sudah memenuhi persyaratan K3 seperti akte izin boiler, sertifikat keterampilan pekerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, pemakaian dan pengoperasian boiler sesuai regulasi pemerintah, yaitu Undang-Undang Uap dan Peraturan Uap tahun 30, pemeriksaan dan pengujian pesawat uap secara berkala, serta laporan pemakaian boiler kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi setempat. Acuan regulasinya, Undang-Undang Uap tahun 1930, Peraturan Uap tahun 1930, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 1 tahun 1988 tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap. Tujuan pembelajaran secara umum. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat memahami pengawasan terhadap penerapan persyaratan K3, pesawat uap, dan bejana tekanan. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan latar belakang pengawasan K3, pesawat uap, dan bejana tekanan, dasar hukumnya, pengertian, ruang lingkup pengawasan norma K3, pesawat uap, dan bejana tekanan, pengawasan pesawat uap, dan bejana tekanan, sumber potensi bahaya pada pesawat uap dan bejana tekanan, tata cara sertifikasi alat dan personel, dan tata laksana teknis K3 pesawat uap dan bejana tekanan. Untuk bejana tekanan, kita sudah membahas secara terpisah, ya. Jadi di sini dikhususkan untuk pesawat uap atau boiler. Regulasi yang berlaku, Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja, Undang-Undang Uap tahun 30 dan Peraturan Uap tahun 30. Ini bejana tekan. Nah, Permen Nomor 282 tentang
kualifikasi dan syarat-syarat jurulas. Karena untuk apa pembuatan, fabrikasi maupun modifikasi itu memerlukan syarat-syarat jurulas. Lalu Permen 1 tahun 88 tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap. Kemudian tentang tata cara penunjukan ahli K3, lalu tentang perusahaan jasa K3 ya, Permen 495. Nah, ini tabung ini masuk ke bejana bertekanan. Definisi dan arti. Pesawat uap artinya adalah ketel uap dan alat-alat lainnya yang dengan peraturan pemerintah ditetapkan demikian langsung atau tidak langsung berhubungan atau tersambung dengan suatu ketel uap dan diperuntukkan bekerja dengan tekanan yang lebih besar atau lebih tinggi daripada tekanan udara. Jadi pesawat uap itu ketel uap dan semua perlengkapannya. Jadi kalau disebut ketel uap aja berarti hanya ketel uap ya, tempat air dididihkan. Tapi kalau sudah disebut pesawat uap, berarti semua alat-alat ya, alat-alat perlindungan ya, alat-alat untuk apa mengeluarkan tekanan lebih ya, dan economizer-nya, tempat pembakarannya dan semuanya itu semuanya namanya pesawat uap. Jadi sudah satu kesatuan, ketel uap dan alat-alat perlengkapan lainnya. Nah, ketel uap sendiri ialah suatu pesawat dibuat guna menghasilkan uap yang dipergunakan di luar pesawatnya. Jadi uap ini digunakan di luar ketel uap, ya. Seperti menggerakkan turbin, ya, untuk di hotel untuk cuci baju ya dengan uap dan sebagainya. Ketel-ketel uap dalam mana tekanan yang ditimbulkan oleh uapnya adalah lebih besar dari 0,5 kg tiap sentimeter persegi melebihi tekanan udara luar. Dan ada ketel-ketel uap yang tekanan yang ditimbulkan oleh uapnya paling tinggi 0,5 kg sentimeter persegi melebihi tekanan udara luar atau ketel-ketel uap tekanan rendah. Jadi yang lebih kecil dari 0,5 kg tekanan rendah, lebih besar tekanan tinggi. Ini masih berdasarkan peraturan uap tahun 30 ya. Untuk air pressure 1 PA itu sama dengan 1 Newton per meter persegi ya. Di mana tekanan gravitasi itu 9,8 Newton per meter persegi. Yang dianggap termasuk dalam satu ketel uap ialah dapur api, lorong asap dan api dan perlengkapannya. Jadi dapur api menurut pasal 39 peraturan uap tahun 30 itu masuk kepada ketel uap. Para pemakai harus menyuruh melayani dan mempekerjakan pesawat-pesawat uap itu oleh orang-orang berpengetahuan dan mempunyai pengertian yang cukup tentang pengerjaannya. Ya, ini salah satu bentuk dari ketel uap ya. Biasanya ketel uap pipa api ini. Kalau ketel uap pipa air biasanya jauh lebih besar. Nah, menurut pasal 2 peraturan uap tahun 30, pesawat-pesawat uap yang dimaksud dalam pasal 1 dari Undang-Undang Uap 1930 adalah pemanas-pemanas air atau economizer, pengering-pengering uap atau superheater, lalu penguap-penguap atau sulingan, dan bejana-bejana uap. Inilah bagian-bagian yang menjadi bagian pesawat uap. Kemudian pipa uap penghubung termasuk bejana-bejana uap hanya bila garis tengah ukuran dalam melebihi 400 mm. Dan silinder-silinder dan salut-salut uap dari mesin-mesin uap tidak termasuk bejana uap dan pipa-pipa uap diperuntukkan guna memanasi bahan cair pula tidak termasuk bejana-bejana uap.
Jadi ini standar yang menggunakan peraturan UAP ya. Yang dihitung dalam bagian pengawasannya adalah bila garis tengah ukuran dari bejana UAP itu melebihi 45 mm atau 45 cm. Jenis-jenis ketel UAP. Ketel UAP tetap ialah semua pesawat yang ditembok atau dalam tembokan. Disebut juga ketel UAP darat tetap. Kemudian ketel UAP berpindah ialah semua pesawat-pesawat yang tidak ditembok atau ketel UAP darat berpindah. Ketel UAP tekanan tinggi, tadi sudah disebutkan ya, tekanan lebih dari setengah kilogram sentimeter persegi, tekanan rendah setengah di bawah setengah kilogram sentimeter persegi. Lalu ada ketel UAP pipa air, pipa api dengan lorong api, pipa api dengan peti api, ketel UAP kapal, ketel lokomotif ya. Ini dulu, sekarang nggak ada lagi. Rata-rata lokomotif sekarang dengan listrik ya. Menurut bangunan letak sumbu silinder ketel, yaitu ada ketel UAP tegak, di mana letak sumbu silinder tegak lurus dengan tempat kedudukan ketel UAP, dan ketel UAP darat, di mana letak sumbu silinder sejajar dengan permukaan tempat kedudukan ketel UAP. Adapun saat ini, ketel UAP lebih condong untuk diklasifikasikan lebih detail lagi sebagai berikut. Ini yang pertama ditinjau dari sudut pandang tekanannya. Jadi ada ketel UAP tekanan rendah. Ini di luar dari peraturan UAP ya. Ini mah yang masuk sudah modern, cuman belum disahkan. Ketel UAP tekanan rendah itu tekanannya di bawah 20 kg per sentimeter persegi melebihi tekanan udara atmosfer. Lalu kita luap tekanan sedang, tekanannya antara 20 sampai 75 kg per sentimeter persegi. Kita luap tekanan tinggi memiliki tekanan di atas 75 kg per sentimeter persegi melebihi tekanan udara atmosfer. Kemudian yang kedua ditinjau dari media yang melalui pipa atau cupnya, yaitu ketel UAP pipa api, di mana api akan melewati pipa-pipa dalam ketel UAP. Di pipa api, pipanya ini berisi panas, ya, udara panas, sehingga sekitarnya air akan menjadi panas. Itu ketel UAP pipa api. Kalau ini contoh ketel UAP pipa air, ya. Rata-rata pipa ketel UAP pipa air ini konstruksinya besar. Kemudian ditinjau dari sudut pandang bahan bakarnya, ada ketel UAP dengan bahan bakar fosil ya, minyak atau gas alam atau batu bara, atau panas sisa pembakaran, gas buang turbin, gas buang mesin, atau dari bahan bakar biomass, gas khas, wood pellets, forestry residues, mill residues, agricultural residues, ya, chemical recovery fuels. Ini jenis-jenis bahan bakar, ada dari bahan kimia, ada dari kayu, dan sebagainya. Atau bahan bakarnya dari nuklir, ya, berupa uranium atau fisi dari pembelahan inti. Jadi tergantung mana yang mau dipakai. Yang paling murah biasanya nuklir, tapi masih masyarakat banyak yang takut ya, takut kebocoran nuklir seperti di Fukushima maupun di Chernobyl tahun 86. Sehingga sekarang masih banyak pakai yang solar, ya, diesel ataupun gas, itu yang paling banyak dipakai. Padahal ini paling murah nuklir, karena orang masih takut aja. Kemudian ditinjau dari sudut pandang sirkulasi air, ada yang tipe boiler natural, ada yang force ya, dengan tekanan air. Dari sudut pandang ruang bakar, ada natural, pressurized, induced, balance. Metode pembakaran ada eksternal, internal, dan HRSG. Lalu bahaya apa saja yang terdapat pada ketel UAP? Apa saja faktor penyebabnya?
bahaya pesawat uap, semburan api, semburan air panas, uap, gas, atau fluida lainnya. Kemudian udara panas, pencemaran lingkungan ya, asap atau gas buang ya, menghasilkan karbon dan debu pembakaran. Ada sentuhan listrik ya, yang memakai listrik, potensi kebakaran dan peledakan. Ini contoh satu ketel uap pipa air. Dan terjadi ledakan. Penyebab kecelakaan kerja. Pertama, karena konstruksi atau pesawat atau instalasi tidak memenuhi syarat, baik dari material atau prosesnya, dalam pembuatan, pemasangan, pemeriksaan, pengujian, adanya kemunduran kualitas atau perubahan dimensi pesawat atau instalasi dan lain-lain akibat pemakaian atau kondisi operasi yang tidak normal atau abnormal. Kemudian alat pengaman, perlindungan, atau perlengkapan tidak memenuhi syarat atau tidak berfungsi dengan baik. Lalu kondisi operasi tidak sesuai desain, ya baik tekanannya, temperatur, beban melebihi batas maksimal, dan proses operasi tidak sesuai prosedur. Kemudian pengisian, pengangkutan, penempatan yang tidak tepat untuk jenis portable. Ruang lingkup pengawasan. Untuk tahapan pengawasan dimulai dari perencanaan ya. Perencanaan untuk pembuatan pesawat uap atau boiler. Saat pembuatan, ya, saat perakitan, pemasangan, dan peredarannya atau transportasi. Dan saat pemakaian, serta saat dilakukan reparasi atau modifikasi dari pesawat uap tersebut. Objek pengawasannya adalah instalasi atau peralatan teknisnya, perusahaan jasa K3 ya, yang melakukan fabrikasi, yang melakukan riksa uji, dan kompetensi sumber daya manusianya. Ya. Apakah sudah tersertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan atau belum. Kegiatan pengawasan pada tahap pembuatan atau perakitan atau pemasangan. Pertama, melakukan tahap penilaian pengesahan gambar rencana pembuatan perakitan pemasangan. Di sini pengecekan dokumen teknis perencanaan, lalu penilaian konstruksi, instalasi, peralatan yang akan dibuat atau dirakit atau dipasang. Kemudian penilaian atau penunjukan perusahaan jasa terkait, ya, termasuk jasa konstruksi dan inspeksi teknisnya, pemenuhan syarat administrasi, dan pemenuhan syarat teknisnya. Kemudian yang ketiga, pengawasan pelaksanaan pembuatan, perakitan, dan pemasangannya. Ini termasuk kelengkapan dokumen teknisnya, kondisi atau mutu bahan baku komponennya, status welder atau fabrikatornya, kualitas pengerjaan, proses pemeriksaan dan pengujiannya, riksa uji, dan tertib administrasi lain. Menurut Undang-Undang UAP tahun 30, adalah dilarang memakai sesuatu pesawat UAP apabila tidak memiliki akte izin untuknya. Tetapi ada pesawat uap yang tidak wajib akte izin namun harus tetap dilakukan pengawasan. Jadi ada akte uap yang mungkin ukurannya kecil, tidak perlu akte izin, tetap harus diawasi. Ya, beda dengan bencana pertekanan tadi. Kalau ini pesawat uap tetap harus diawasi walaupun kecil. Ketel uap yang apabila tekanan maksimumnya dalam satuan kilogram per sentimeter persegi kali luas pemanasan atau heating surface dalam satuan meter persegi tidak melebihi angka 0,2. Ini tidak perlu akte izin, tapi tetap harus diawasi. Kemudian superheater yang terdiri dari superheater ini pemanas ulang yang terdiri dari pipa-pipa yang insert yang diameter dalamnya lebih kecil daripada 25 mm. 2,5 cm. Economizer yang terdiri dari pipa-pipa yang diameter dalamnya di bawah 50 mm atau 5 cm. Penguap yang volumenya kurang dari 75 liter atau apabila tekanan maksimumnya dalam satuan kilogram per sentimeter persegi kali volumenya dalam satuan desimeter kubik itu angkanya di bawah 300. Dan bejana uap yang volumenya di bawah 100 liter dan atau diameter dalamnya lebih kecil daripada 450 mm atau 45 cm
dan atau apabila tekanan maksimumnya dalam satuan kilogram per sentimeter persegi kali volumenya dalam satuan desimeter per kubik ini di bawah 20. Perlengkapan pengaman atau safety devices-nya. Tiap-tiap ketel uap harus diberi perlengkapan pengaman ya sebagai berikut. Sekurang-kurangnya 2 tingkap pengaman. Lalu sekurang-kurangnya 1 pedoman atau pengendali tekanan. Sekurang-kurangnya 2 kerangan coba atau pengukur air. Dan 1 gelas pedoman air memakai kerangan atau pengukur sembur atau 2 gelas pedoman air. Ini masih standar yang lama ya. Karena masih berlaku ya kita pelajari ini saja. Sekurang-kurangnya 2 alat pengisi, suatu alat yang dapat bekerja sendiri yang dapat memberitahukan kekurangan air dalam ketelnya, suatu tanda dari batas air terendah yang diperbolehkan, suatu kerangan memakai plandes atau plat dasar berukuran 40 mili garis tengahnya dan 8 mm tebalnya, untuk padanya dipasangkan pedoman tekanan coba, dan suatu kerangan pembuang atau blowdown, satu plat yang dipasangkan memakai 4 baut tembaga dan lubang-lubang lalu orang dan lumpur seperlunya. Ya, ini kira-kira standar menurut peraturan uap tahun 30. Harus ada dalam satu ketel uap. Nah, pengawasannya. Pengawasan oleh pegawai pengawas spesialis pesawat uap ya, pada semua pesawat-pesawat uap dengan alat-alat perlengkapannya sesuai dengan peraturan pemerintah. Lalu, pegawai pengawas spesialis pesawat uap mempunyai hak memasuki secara bebas tempat-tempat di mana pesawat-pesawat uap dan alat perlengkapannya berada. Kemudian, bila pegawai pengawas spesialis pesawat uap setelah pemeriksaan dan pengujian berpendapat bahwa pesawat uapnya cukup jaminan keselamatan dalam pemakaiannya, maka ia atas nama PNK3, nih ya, sekarang namanya PNK3, secara tertulis untuk sementara memakai pesawat uapnya. Jadi mengeluarkan surat izin sementara. Pegawai pengawas spesialis pesawat uap setelah pemeriksaan dan pengujian secepatnya membuat laporan ke PNK3. Kemudian membuat syarat-syarat dalam akte izin, memberikan syarat-syarat sebagian, memberikan syarat-syarat yang perlu, memberikan syarat-syarat yang istimewa. Bila izinnya tidak diberikan, maka batallah izin sementara. Lalu syarat-syarat dituliskan dalam akte izin harus dilaksanakan oleh pemakai ketel uap dan melaporkannya kepada PNK3 melalui insinyur atau spesialis boiler dari dinas tenaga kerja tersebut. Pemakai pesawat uap dan operator boiler diwajibkan memberi semua keterangan kepada pegawai pengawas spesialis pesawat uap. Para pemakai harus menyuruh melayani dan mempekerjakan pesawat-pesawat uap itu oleh orang berpengetahuan dan mempunyai pengertian yang cukup tentang pengerjaannya. Pemeriksaan sesering mungkin oleh pegawai pengawas spesialis pesawat uap atau permintaan pemakainya kalau perlu diuji kembali. Pemakai pesawat uap harus menyediakan pekerja maupun alat-alat kerja yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujiannya. Pemeriksaan berkala untuk ketel uap sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun. Kapal ya. Ketel uap darat sekurang-kurangnya sekali dalam 2 tahun. Ketel lokomotif sekurang-kurangnya sekali dalam 3 tahun. Sedangkan pesawat-pesawat uap selain ketel uap atau bejana uap sekurang-kurangnya sekali dalam 4 tahun. Jadi untuk pesawat uap 4 tahun ya menurut peraturan uap tahun 30. Untuk kapal 1 tahun. Ketel uap darat 2 tahun. Lokomotif mungkin sudah nggak ada. Pengujian dari pesawat-pesawat uap yang akan dilakukan sudah pengujian pertama adalah berkala dilakukan dengan tekanan paling tinggi 3 kg cm persegi lebih dari tekanan yang diperbolehkan, atau tekanan kerja. Kemudian pengujian dengan pemadatan air dingin temperatur 21 derajat Celcius sudah dipadat maksimumnya.
kemudian pemadatan ya maksudnya. Jadi diisi air untuk melihat apakah ada kebocoran. Temperatur 49 derajat Celcius dan kecepatan pemadatan dengan air dingin 2 kg cm persegi per menit menurut standar ASME. Sebagai berikut, untuk pesawat uap di bawah 5 kg per cm persegi dipadat 2 kali tekanan kerja. Untuk pesawat uap di atas 5 sama dengan 10 sampai dengan di bawah 10 kg per cm persegi dipadat 5 kali dipadat 5 kg per cm persegi plus tekanan kerja. Sedangkan pesawat uap di atas 10 kg per cm persegi dipadat 1,5 kali tekanan kerja. Ya, ini standarnya ya. Di bawah 5 kg, 5 sampai 10 kg, serta di atas 10 kg. Di atas 10 kg, 1,5 kali tekanan kerja. Di bawah 5 kg, 2 kali tekanan kerja. 5 sampai 10, sesuai dengan tekanan kerja. Bila pemakainya menjual pesawat uapnya, harus memberitahukan ke PNK 3, ya, pengawas norma K3. Pembelinya juga harus memberitahukan ke PNK 3 dan membuat permohonan agar akte izinnya dibalik nama menjadi atas namanya. Bila pegawai pengawas spesialis uap mendapati hal di atas tidak melaporkan ke PNK 3, maka ia melaporkan tersebut ke PNK 3. Ya, sekarang bisa langsung ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi ya. Jadi nggak perlu lagi ke Kementerian Pusat atau PNK 3. Bila sesuatu pesawat uap mengalami perubahan, tidak boleh dijalankan kembali sebelum ada akte izinnya yang baru atau sebelum insinyur dari PNK 3 mengadakan pemeriksaan dan pengujian, maka masih tetap memenuhi syarat. Bila sesuatu pesawat uap tidak dipakai lebih lama dari 3 tahun berturut-turut, maka direktur PNK 3 maksudnya ini dapat mencabut akte izinnya. Kalau sekarang Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi ya. Kemudian penjara 3 bulan atau denda paling tinggi Rp500. Ya nanti dihitung aja apa inflasi dari tahun 30 sampai sekarang. Mungkin ini bisa berkisar puluhan juta. Hukuman seseorang yang tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan dengan aturan-aturan dari peraturan pemerintah ini. Bila dikendaki, Kepala PNK 3 atau Pengawas Norma K3 berhak memerintahkan mengadakan pemeriksaan dan pengujian atas pesawat uap yang atasnya tidak berlaku Undang-Undang Uap 1930. Ya, yang tidak sesuai peraturan, itu harus dilakukan pemeriksaan uji ya, atas perintah. Sini Kepala Dinas Provinsi sekarang berhak. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Bila pemakai pesawat uap merasa tidak beralasan untuk pengujian dan pemeriksaan yang diadakan pada tempo-tempo dalam pasal 40 Peraturan Uap 1930, dapat mengemukakan keberatannya secara tertulis kepada pegawai pengawas spesialis dalam tempo 3 hari pesawat uapnya dan dapat dikabulkan. Kewajiban-kewajiban melaporkan oleh pemakai pesawat uap bila kalau ada pemindahan dari pesawat uap ya pindah tempat pemakaian atau keadaan pesawat uap tidak sesuai lagi dengan akte izinnya, pemegang izin tidak benar lagi sesuai izin ya, berubah nama pemiliknya, terdapat cacat dalam pesawat uap dalam hal pembetulan pesawat uap ya atau modifikasi. Mengenai pemeliharaan dan pengeladenan pesawat uap, mengenai bangunan dan ruangan di mana dipasangkan pesawat uap dari kapal-kapal api. Ya, ini harus dilaporkan. Ini contoh akte izin kapal uap. Dulu ya, sekarang mungkin sedikit beda. Simpulan dari materi pengawasan ketiga pesawat uap. Jadi pengawas. Nah, pengawas di sini bukan pengawas pegawai ketenaga dinas tenaga kerja, tapi ahli K3 umum ya, yang akan jadi mengawasi mengenai pemakaian pesawat uap di tempat kerjanya. Jadi harus mengawasi berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan yang ada. Nah,
regulasi Undang-Undang UAP dan Peraturan UAP tahun 30 mungkin sudah terlalu ketinggalan teknologinya, tapi acuan kita adalah itu. Mungkin besarannya aja ya, besarannya, tekanannya agak berbeda, jadi kita sesuaikan dengan sekarang buku manual daripada pesawat UAP yang dibeli nanti. Berapa tekanan kerjanya, ya, berapa tekanan maksimal, berapa tekanan minimal, kemudian alat-alat perlindungannya atau safety devices dan sebagainya. Jadi seorang ahli K3 umum harus menguasai peraturan UAP dan undang UAP tahun 30 dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengawasan pesawat UAP ini. Lalu teknologi UAP dia juga harus pelajari ya, dari berbagai sumber. Nah, sehingga dia mengetahui bahaya dan risiko terkait pesawat UAP ini. Ya. Pertama, bahaya yang paling harus takuti adalah ledakan, kebakaran, dan bahaya panas dari pesawat UAP itu. Nah, itu yang harus diawasi terus-menerus. Dan kompetensi daripada operator boilernya atau operator pesawat UAP-nya. Dan harus sudah disertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika Anda menjadi pengawas sesuai pilihannya, yaitu yang penting belajar semua regulasi, mulai regulasi internal ya harus diketahui SOP-SOP yang ada. Kalau belum ada SOP untuk pekerjaan pesawat UAP ini harus dibuat. Ya. Thank you.